Kuaran Cilenyi gelar kursus mahir dasar tahun 2022. Wadya Balat Info Burinya, Kuartir Ranting Kecamatan Cilenyi bersama jajaran, menggelar kegiatan kursus mahir dasar tahun 2022 dengan membawa tema memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam membina anggota pramuka, berlangsung di Aula SD Negeri Percobaan, Jalan SMU nomor 42 Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, pada Jumat 9 Desember 2022. KMD atau Kursus Mahir Dasar merupakan suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan memberi bekal pengetahuan dasar dan pengalaman praktis membina pramuka melalui kegiatan kepramukaan dalam satuan pramuka yang meliputi perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan racana pandega. Wahyu Mulyadi SPD, selaku bidang Diklat Pusdiklacat Kabupaten Bandung dalam paparannya mengatakan, bahwa KMD sebagai wadah pembinaan generasi muda, hendaknya selalu siap merespon dalam mempertahankan eksistensinya dengan tetap memegang teguh pada satya dan dharma pramuka. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan di setiap tingkatnya memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan karakter generasi. Sementara di tempat yang sama, Ketua Pelaksana Kegiatan Aan Suryana SPD ketika ditemui koresponden Info Burinya menyampaikan bahwa kegiatan KMD ini perannya sangat strategis untuk para pembina pramuka, sebab akan meningkatkan kualitas, efektivitas, dan ilmu yang akan diterima oleh para pembina untuk diimplementasikan di lapangan bersama para peserta didik. Terima kasih dari media. KMD itu memang perannya sangat strategis untuk para pembina pramuka, sebab ini akan meningkatkan kualitas, efektivitas, dan ilmu yang akan diterima oleh para pembina untuk nanti diimplementasikan di lapangan bersama-sama dengan peserta didik. Yang kedua, KMD itu kan nanti akan menjadi lisensi para pembina untuk melatih peserta didik di dalam kegiatan kepramukaan. Terima kasih. Kegiatan ini merupakan pembekalan bagi generasi bangsa, khususnya anggota gerakan pramuka, dengan harapan dapat menciptakan profil pembina pramuka masa kini yang sesuai dengan semangat revitalisasi gerakan pramuka, serta mampu menjadi motor pembentuk generasi muda yang beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur. Demikian dari kawasan langit Aula SD Negeri Percobaan Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Denjaya Lalana, koresponden Info Burinya, yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.